Hai, makasih ya udah mau nonton. Dan kali ini kita akan menceritakan alur cerita series dari Thailand yang berjudul Bad Buddy. Nah, kalian pasti udah baca pemberitahuan yang tadi kan? Jadi gak perlu kita jelasin lagi, oke? Daripada kelamaan, cus, langsung aja skuy kita mulai. Meski satu universitas, tapi Fakultas Teknik dan Arsitektur tidak pernah akur dan kerap kali membuat onar, berkelahi, juga tawuran di kampus. Sampai-sampai dosen-dosen mereka tuh bingung bagaimana cara mendamaikan mereka ini. Hal itu bukanlah tanpa alasan, selain karena masalah-masalah sepele, tawuran mereka juga dipicu oleh ketua kelas mereka yang tidak pernah akur. 4. Ketua kelas dari Fakultas Teknik dan peran ketua dari Fakultas Arsitektur, keduanya merupakan tetanggaan tanpa sepengetahuan teman-teman mereka. Tapi mereka berdua ini sejak kecil selalu bersaing dalam segala hal, di mana orang tua mereka lah yang menjadi pemicu utama. Ya, orang tua mereka kerap kali berseteru dan tidak pernah akur. Orang tua peran ini selalu merasa iri dengan keluarga Pat. Ketika papanya Pat membuka usaha, ayahnya peran juga buka usaha yang sama, tepat di samping toko papanya Pat. Bahkan yang paling parah, ayahnya peran menyogok dengan memberikan harga termurah dan juga mengambil alih semua karyawan papanya Pat hingga usaha papanya Pat ini tuh bangkrut. Namun karena ia memiliki banyak kenalan, jadinya usahanya masih bisa bertahan dengan modal dari kenalannya. Hari itu, mereka kembali tawuran dikarenakan Uwai, temannya Pran, sempat mengejek Pat dan teman-temannya di kafe waktu menonton pertandingan bola. Mereka supporter tim yang berbeda. Uwai muak dengan kelompok Pat yang bersorak berlebihan karena tim yang didukung menang. Sampai Uwai ini menjulurkan jari tengahnya pada Pat, pertanda ia menantangnya yang membuat Pat merasa terhina, namun mereka tidak bisa melakukan apapun di kafe itu. Pagi harinya, Pat dan teman-temannya mengejar Uwai di kampus. Kelompok mereka saling tawuran dan berhenti setelah profesor datang. Namun mereka masih menaruh dendam satu sama lain. Sepulangnya ke rumah, diperlihatkan jika keluarga Pran ini sangat klasik dan teratur. Sementara keluarga Pat sangat bobrok dan rame banget lah pokoknya. Ketika Pat dan Pran menceritakan jika mereka satu kampus pada orang tua mereka pun terkejut dan meminta anak mereka untuk selalu waspada. Epah yang merupakan adiknya Pat membantu Pat membereskan baju-bajunya yang akan dibawa ke asrama. Ia juga berpesan, meskipun mereka kini sudah dipertemukan lagi dalam satu kampus semenjak berpisah 3 tahun lalu, namun Epa meminta pada Pat, meskipun orang tua mereka bahkan Epa dan Pran sendiri tidak pernah akur dan selalu bersaing, tapi Epa meminta kakaknya itu berjanji untuk tidak menyakiti Pran sedikitpun, di mana alasannya ya hanya mereka yang tahu. Pran sendiri yang juga tengah mempersiapkan baju-bajunya untuk dibawa ke asrama, termenung sejenak melihat sebuah kotak yang berisi jam tangan. Ia mengingat masa kecil ketika Pat masuk diam-diam ke kamarnya untuk memberikan jam miliknya yang sudah rusak itu. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya di antara mereka bertiga? Keesokannya, di kampus, Uwai melihat brosur tentang kontes musik. Ia mengajak Pran untuk ikut, meski sempat menolak karena sudah 3 tahun Pran meninggalkan musik. Namun karena sahabatnya itu memaksa, ia pun bersedia dan pergi mengambil formulir. Sementara Epat dan teman-temannya yang melihat mereka berpisah juga mengatur strategi untuk membalas perlakuan Wai sebelumnya. Teman-temannya diminta memberikan Wai pelajaran, sementara Pat sendiri akan mengikuti Pran dan membuatnya menjauh dari Wai. Pat terus mengikuti Pran hingga ke ruang musik untuk mengambil formulir. Namun sayang, formulirnya cuma ada satu dan kakak ketua klub sedang kehabisan tinta. Jadi dia meminta agar mereka memfotokopi sendiri formulir itu. Setibanya di tempat fotokopi,
Epat mendapat telepon dari teman-temannya kalau mereka kehilangan jejak. Tapi tiba-tiba saat itu juga mereka melihat Uwai dari belakang. Epat meminta temannya supaya hati-hati karena adiknya sebentar lagi akan menjemput Epat ke kampus untuk membawa baju-bajunya ke asrama. Ia tidak mau adiknya tahu kalau dirinya berbuat onar lagi. Setelah menutup telepon, Epat memanggil Pran tapi rupanya Pran sudah pergi dari sana. Dan ia pun sadar akan sesuatu lalu segera bergegas pergi. Ternyata yang dilihat teman-teman Epat tadi bukanlah Uwai, melainkan Pran. Karena sudah terlanjur kesal, Korn langsung menghajar Pran. Pran berhasil menaklukkan mereka semua namun karena kalah jumlah, Pran pun berlari. Dan diselamatkan oleh Pat. Kebetulan saat itu juga adiknya Pat tiba di sana dan mereka berdua pun segera masuk ke dalam mobil. Pran meminta turun di tengah jalan dan Pat memberikan baju ganti agar tidak ketahuan ibunya jika Pran baru saja berkelahi. Sampai di asrama, Epa sekali lagi mengingatkan kakaknya akan janjinya yang tidak akan menyakiti Pran sedikitpun. Setelah pergi, Epat mengingat masa kecilnya ketika Epa, adiknya, tenggelam di sungai. Pran menyelamatkannya, tapi saat itu Epat justru mengusir Pran tanpa mengucapkan terima kasih. Saat Pran pergi, Epat menemukan jam tangan Pran terjatuh dan rusak, yang kemudian ia antarkan ke kamar Pran diam-diam karena merasa tidak enak hati. Ya, di adegan awal tadi itu loh. Malam harinya, Epat memasuki kamar Pran diam-diam seperti yang dia lakukan waktu masih kecil. Epat meminta agar Pran jangan membela Wai terus, karena ia ingin memberikan pelajaran padanya sebab Wai sudah berani mengejeknya di kafe dengan mengacungkan jari tengahnya dan seseorang telah merekamnya dari belakang kemudian menguploadnya ke internet hingga videonya itu viral dan dirinya merasa terhina. Epat meminta agar Pran mundur karena ia tidak bisa menyakiti Pran. Namun Pran tidak mau dan akan membela Wai karena ia adalah sahabatnya sebelum ia pindah rumah sekaligus ketua dari mereka. Tapi ia memiliki saran, ia akan meminta maaf atas nama Wai di hadapan semua orang untuk membersihkan nama baik Pat dan Pat tidak akan mengganggunya lagi. Mereka pun sepakat tapi ternyata rencana mereka tidak berjalan lancar. Keesokan harinya saat Pran meminta maaf atas nama Uwai, Uwai mencegahnya dan dia sendiri yang meminta maaf. Ketika Epat dan Pran mengira semuanya sudah beres, teman Epat, Korn, justru tidak terima. Karena tidak semua masalah bisa berakhir dengan kata maaf. Dia langsung memberikan Uwai pelajaran yang memicu perkelahian. Epat dan Pran pun berpura-pura berkelahi juga demi wibawanya sebagai ketua kelas. Mereka segera berlari ketika mendengar bunyi alarm. Epat dan Pran menganggap semuanya sudah selesai. Tapi di hadapan mereka ada profesor yang memanggil mereka untuk menghadap ke ruangannya. Malam harinya, ketika Pat hendak membeli obat memar di apotik, ternyata obat terakhir sudah dibeli Pran yang baru saja keluar. Kemudian Pran membagikannya pada Pat dan mereka membicarakan tentang perkataan profesor sebelumnya. Kalau sampai Fakultas Arsitektur dan Teknik berkelahi lagi, maka profesor akan melaporkannya pada Dewan Universitas hingga nanti keduanya tidak bisa ikut kegiatan bersama-sama. Mereka pun berencana akan melakukan cara untuk menghindari kekacauan beberapa hari belakangan ini. Namun mereka harus saling komunikasi. Dan mereka pun saling bertukar ID line, namun terjadi insiden kelucuan. Ya, pada tahulah kalau mereka berdua ini sama-sama gengsian, ya kan? Di kamarnya, Pran kembali mengingat masa kecilnya bersama Pat. Pat pernah berjanji akan mengganti jam tangan Pran yang rusak dengan cara melakukan apapun jika Pran butuh bantuan. Tak disangka, ternyata selain rumah mereka yang bersebelahan, rupanya kamar asrama mereka berseberangan. Tapi mereka tidak menyadari.